Assalamualaikum, Dek Sukma. Waalaikumsalam, Mas Hussein. Bisa minta tolong sebentar? Itu nyapunya berhenti dulu. Saya mau ada penting bener ini. Penting apa ya? Ya ngobrol di situ lah ya. Oh, ya udah, ayo silakan duduk, Mas. Sini. Mari, Pak. Anuk, Mas. Sukma, aku mohon sama kamu, dengarkan perkataanku ini dengan dicerna dengan hati yang paling dalamnya. Begini Sukma, sengaja aku hadir di sini untuk menyampaikan isi hati yang paling dalam. Tolong terima dulu Sukma. Ini. Bunga apa sih ini Mas? Loh, dilihat dulu. Ini bunga hasil dari kebun sendiri, karya saya. Nyolong tempat tetangga ya? Ngawur kamu, ya enggak toh. Ini sengaja saya tanam dari 10 tahun yang lalu, khusus untuk kamu. 10 tahun? Bunga kayak gini nanamnya 10 tahun? Nah, itulah ada ceritanya tersendiri, Sukma. Dengerin. Dulu, waktu awal kamu pindah ke sini, aku sudah ada perasaan tersendiri sama kamu. Aku itu tiap malam gak bisa tidur. Kamu tuh cantik banget. Jadi setiap malam tuh hadir di mimpi-mimpiku. Duh, gimana ya, Mas? Walaupun kamu bolak-balik nembak aku, tapi aku gak srek loh sama kamu. Duh, masalahnya apa? Kurang apa loh? Saya sudah tinggi, ganteng, rapi. Terus kurang gimana? Ya kamu loh cuma limnas. Loh, biarpun limnas, ini saingannya ketat loh. Seleksinya luar biasa. Itu ya Kang Keling, Kang Tekad, Kang Noilan juga itu tamat sama saya. Saya terpilih loh. Ya tamat-tamat toh, tapi kan tetap aja gajinya kan kecil, nggak mungkin cukup buat ngehidupin aku. Ya, masalah cukup nggak cukup kan ya, bisa dijalani dulu toh. Ya tetap aja nggak cukup lah, limnas lo berapa gajinya? Terimbulannya besar kok sekarang, mau dinaikin kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak Gawing. Iya nih, oh iya lupa nih, sepatunya lupa aku lepas. Pacar aku lah. Kenalin Mas. Duduk, Pak. Mas kamu geser. Siapa sih? Dari mana sih? Ini Lin Mas. Ngapain kesini? Alah biasa. Ngungkapin perasaan ke aku. Emangnya orang... ini Lin Mas dari mana sih? Dari Lin Mas desa sini lah. Orang udah boleh. Loh, ini kepala desa sebelah. Lihat lu. Masa kamu nggak tahu sih, Mas? Ya, nggak mungkin tahu lah, Dek. Soalnya kan saya lurah ini Limas, kerjaannya kan udah lain. Iya, iya. Ini bunga dari siapa ini, Dek? Ini dari Mas ini. Kamu terima? Ya, terima. Ini aku balikin lah, buat Mbok Marni aja. Loh? Loh? Eh, Mbak pulang aja itu. Udah bawa pulang aja, nggak apa-apa. Terus gimana jawabannya tadi? Ya, orang dibilang aku nggak mau kok. Ayo, Pak, masuk ke rumah. Gimana, toh? Biarin ini, di sini aja. Ya ini mungkin kan bunga dari metik tetangga kan? Nyolong itu paling. Iya. Mari Pak, silakan duduk. Awas. Awas kue. Tekan dari kakang kue. Awas. Awas. Awas kamu nih kakakku kamu. Aku ditolak Sukma, Kak. Suatu
penghinaan itu. Aku masa dibalangin melarat kere. Terus ngomong apa lagi dia? Enggak, itu udah kak. Lakinya siapa namanya? Siapa tadi saya enggak kenal, katanya kepala desa desa sebelah kak. Aduh, kepala desa? Kalau kakak memang benar-benar ngakuin saya adik kandung, habisi dia kak, selesaikan. Tapi harus aku hadapi. Iya, pokoknya saya enggak takut kak kalau saya enggak berani. Sekarang masih di sana kan? Semprul. Saya Pak Ruri. Udah, santai aja Pak. Bapak kok nangis di sini, ada apa ini Pak? Jadi begini Pak, saya ini lagi sakit hati, saya patah hati Pak. Saya apa itu Pak? Saya nembak cewek janda, tapi ditolak karena saya seorang linmas Pak. Gak nyukupin katanya Pak. Bapak tenang aja. Terus akhirnya gimana? Ya, saya sakit hati Pak. Enggak, saya dendam Pak. Bapak yang sabar. Bapak yang sabar. Jadi anak yang tadinya itu katanya udah apa Pak? Udah pernah nikah yang disenangi Bapak itu? Iya, dia janda loh Pak. Janda. Terus sekarang ada yang mendekati gitu? Ya, ada orang lain lagi Pak yang lebih, yang katanya kepala desa. Udah. Bapak jadi mas itu yang harus kuat Pak, yang tegas Pak, jangan begini Pak. Tetap akan saya bantu Pak, insya Allah akan saya bantu Pak. Ini Pak, saya itu anggota polisi Pak. Polisi? Ya. Hormatan. Udah, nggak perlu hormat sama begitu. Saya nggak ingin dihormati, itu nggak perlu. Yang penting kita selesaikan permasalahan ini. Mudah-mudahan saya bisa membantu Pak. Ya udah, tenang. Bapak tenang aja, tenang. Insya Allah akan saya bantu Pak. Maaf. Nah, Bapak kenal ini nggak? Foto ini Pak. Ini foto yang barusan orang yang ribut sama saya di tempat janda itu loh Pak. Ini kepala desa Pak. Iya, kepala desa ini. Nih, bener ini orangnya. Ini kepala, ini Pak Gawing namanya ini. Berarti bener ini. Nih, orangnya kayak pekicot ini wajahnya kan. Ya ini orang, ini kepala desa yang banyak sekali ada permasalahan di desa ini Pak. Nah ini maaf Pak, ini maksudnya ada janda-janda gimana maksudnya? Jadi begini deh Pak. Ya. Di sini tuh ada janda itu pindahan baru Pak. Namanya Sukma, orangnya cantik. Sukma? Iya. Sukma itu pindahan dari mana Pak? Saya kurang tahu loh Pak, makanya itu banyak yang ngincer. Saya yang jadi jomblo seumur-umur. Saya nekat buber dia nggak dapet-dapet kok malah digeser sama yang tadi itu loh. Gawing itu ya? Iya. Nah sekarang gini aja lah Pak. Nah, ya ini karena ya kalau bisa akan selesaikan secara cepat Pak. Jadi begini Pak Limas. Ya. Jadi saya minta bantuan Bapak, saya pinjam pakaiannya untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Nah itu insya Allah akan kerjasamanya saya dengan Pak Husin akan bisa cepat terselesaikan. Ya nggak apa-apa Pak, boleh ya. Boleh. Ya. Aduh, tapi kok Pak Lurah ya? Berani nggak ya? Harus berani. Lurah ya. Rasain. Kaus kamu lurah. Aku enggak berani depan, harus berani di belakang. Buat terus dilawan.
Awas nanti. Pokoknya dek, kalau gaji lurah itu buat kamu semua nantinya, kalau udah kita jadian, apalagi itu kalau lurah itu ya kan banyak seseran, ada siring, pokoknya banyaklah semuanya buat kamu nantinya. Beneran ya mas, nanti kalau kita udah jadian, nanti kalau kamu gajian uangnya kasihin ke aku ya. Pokoknya semuanya, paling aku ambil buat rokok aja. Oh iya iya. Masih jauh Pak Ujin? Kira masih jauh. Tidak bisa. Wih, ngapain kok jatuh motornya? Loh, Bapak jadi polisi? Ini cuma lagi mau bantu ini yang polisi ini Pak ini. Oh, Bapak? Ya. Apa ceritanya? Jadi ceritanya kan ini mau melakukan penyamaran, tapi ini malah motornya mogok. Mogok ini mas. Pak, bawa motor ini ya. Oh yaudah, gak apa-apa. Jadi Bapak mau ikut? Iya, bantu ini. Ya. Ini mau nangkep orang. Yaudah. Iya. Ini gak rusak mas? Gak apa tadi, cuma ini kendor. Cuma udah tak benerin. Oh iya iya. Hati-hati lho Pak ya. Iya Pak. Ya mas. Ya Pak. Ya mudah-mudahan berhasil ini Pak. Pokoknya tak makin Pak. Pokoknya jangan khawatir. Makanya sekarang kamu ada acara nggak ini? Nggak ada sih. Ditemanin aja gimana? Kemana mas? Ya shopping apa-apalah. Oh beneran banget ya. Aku pengen beli baju loh. Ya nanti deketan sini kan ada ini loh, Alfa juga ada. Oh, ya udah yuk. Sekalian aku mau beli BH. BH aku udah pada sempit. Waduh, berarti kamu subur, Dek. Iya, ada 5 itu tapi udah sempit semua. Nanti beli selusin ya, Mas ya. Ya enggak apa-apa ya. Kita berangkat. Yuk. Waduh, Dek. Sepatuku mana, Dek ya? Loh, lah tadi di mana, Mas? Ya, di sini loh, kok enggak ada ya? Kok bisa? Lah itu mas. Waduh, kok bisa sampai gitu? Duh, bisa barangan banget ini sih. Kerjaan siapa ini? Pasti ada orang iseng ini, Dek. Mungkin ada orang iseng ini, Dek. Si itu loh. Iya, ada orang iseng ini ya kali ya. Pasti ada orang iseng ini. Iya kali. Apa anaknya ini, tadi ya? Ini kuncinya tadi sampai lepas nggak sih mas? Waduh, ya enggak. Waduh. Loh. Kemana juga ya? Bilang juga. Tapi jangan khawatir, Dek. Aku bawa serep kok. Untung bawa serep. Kalau nggak bawa serep gimana coba? Nggak bisa jalan kita. Pasti ada orang iseng, ada orang fanatik sini, Dek. Sama siapa kamu. Ya? Mungkin anak buahnya Limas tadi tai kali. Paling ya. Tapi kok kurang ajar banget. Tuh pintunya tutup dulu. Lah itu Sukma mau kemana, Ma? Mau kemana? Ya mau pergi jalan-jalan lah. Kok kenal kamu ini?
Ini loh mas, mantan suami aku. Kurus kayak gini? Iya, aduh. Lah ini siapa mah? Pacar aku lah. Pacar kepala desa. Enggak kayak kamu. Kepala desa? Cuma Linmas. Ya saya cuma ingatkan ma, kamu itu main sama kepala desa yang hati-hati. Kamu nikah belum ini? Lah apa urusannya sama kamu? Mau aku pergi sama siapa aja kayak terserah lah. Ya bukan begitu. Saya cuma mengingatkan ya minim. Kan udah cerai kan? Ya udahlah. Ya benar udah cerai mas. Ya bukan urusan kamu mas. Iya memang benar. Cuma mengingatkan kapan. Walaupun apapun yang terjadi kan kamu bekas mantan saya, bekas istri saya. Udah cuma perlu mengingatkan lagi. Dulu kamu gimana ceritanya sih kok bisa nikah sama Limas kayak gini? Gini loh mas, dulu tuh aku nikah muda, nikah umur 18 tahun kalau nggak salah. Dulunya tuh dia polisi, tapi udah apa nggak bisa nyukupin, nggak dapet seseran gitu, nggak mau cari seseran. Ya nggak begitu ma, cuma kamu kan orangnya nggak bisa bersyukur. Ya kalau bisa disyukuri mudah-mudahan ini barokah. Ya kalau saya seperti teman-teman yang lain itu minta-minta yang nggak genah itu, saya terus terang aja untuk memberi makan anak istri itu nggak, secara nggak halal saya nggak mau ma. Iya dulu polisi, sekarang kok Limas? Lah iya, cerai sama aku, malah ini jadi Limas turun pangkat. Berarti nggak barokah kan? Iyalah. Lah iya seharusnya cerai sama aku kan udah nggak ngurusin istri tuh ya, seharusnya dia tambah sukses lah duitnya kayak malah turun pangkat jadi Limas. Lah iya katanya kalau bersyukur dapat berkah, tapi nyatanya nggak dapat berkah. Bukan begitu ma, kamu seharusnya kan, saya cuma mengingatkan terus terang aja. Aduh mas, ini bukan istri kamu sekarang ini. Udah kamu tuh gak usah ikut campur. Loh. Aku tuh udah bukan siapa-siapa kamu, kok malah ikut campur anak. Apa maksud udah kamu itu ma? Mas. Udah bukan siapa-siapa kok ngatur-ngatur orang. Tapi ya jangan terlalu begitu ma. Udah kamu jangan lalu. Udah apa ini? Kamu itu beneran enggak sih jadi kepala desa itu? Loh, emangnya ini serekam dari mana? Ya banyak sekali orang pakai apa gitu cuma penampilan aja tapi kenyataannya gadungan. Nah, kamu juga pakai itu kan? Kamu enggak tahu siapa saya? Loh, kamu malah kasar juga kamu. Enggak, kamu enggak tahu. Loh, namanya kamu siapa? Tapi kamu enggak tahu siapa saya. Enggak tahu siapa saya. Kamu belum tahu siapa saya. Hah? Lah emang saya. Iya, pokoknya kamu tuh enggak tahu siapa. Iya, kamu tuh siapa itu? Belum tahu siapa saya. Bapak belum tahu siapa saya. Kamu ini, ini gadungan ini. Ini siapa Pak Polisi? Ngapain ngajar saya Pak Polisi? Diam dulu kamu. Kamu kan tadi yang menghina saya di rumah Sukma. Kamu kok sekarang polisi? Makanya kamu dengerin saya dulu. Mas, kamu kok jadi polisi? Makanya dengerin saya dulu. Ini gimana sini, ceritanya sini, sini, kan? Dengerin, sini. Hey, kamu harus tahu ya. Ini kepala desa gadungan. Dia itu penjahat ini. Loh, kok bisa? Lihat aja nih wajahnya kayak curut-curut aja. Apa ini? Belum tahu siapa saya kan? Lihat ini. Saya ini polisi kalau tahu. Jadi begini, biar tak jelasin, biar gamblang. Tadi saya itu ketemu sama Pak Luri ini. Ternyata beliau ini polisi. Kita berganti seragam karena Pak Luri ini mau menangkap penjahat. Ternyata penjahatnya ini. Ini penjahatnya. Ini penipu ini. Ya ini target yang sudah viral itu mbak. Berapa orang anak janda-janda itu yang jadi korban ini. Yang mengaku katanya sebagai apa? Kepala desa katanya. Kepala desa mandung ini berarti ini. Menjelekkan nama kepala desa kalau begini. Beneran mas? Bener ya? Gak mau ngomong berarti bener ya? Mas, aku minta maaf ya mas. Tadi udah ngata-ngatain kamu kayak gitu. Ya itulah yang namanya orang. Kamu itu jangan terpengaruh rayuan-rayuan yang begitu. Saya ikhlas kamu sudah menjanda dengan saya, pisah dengan saya, enggak ada masalah. Cuma kan saya cuma mengingatkan. Inilah terjadinya kalau orang-orang yang suka main-main yang begini, yang tidak jelas, yang akhirnya coba begini.
Kamu udah tahu sendiri kan, risikonya kamu sendiri kan. Yang nanggung kamu sendiri. Tuh kalau sumpah terjadi begini coba gimana coba? Dasar cewek goblok. Mendingan sama adik saya hansip tapi bisa tanggung jawab. Daripada kayak gini lurah-lurah gadungan mandungnya gini. Iya gak dek? Iya. Itu sendiri ngotot pengennya sama orang kayak gini. Ini mah, untuk yang terakhir kali ini saya bicara dengan kamu. Mudah-mudahan kalau kamu bisa mengetahuinya sebenarnya ini tidak akan terjadi. Dan untuk inilah motivasi yang terakhir, yang mudah-mudahan kalau kamu masih mengingat apa yang saya katakan, suami kamu yang dulu, walaupun jelek-jeleknya begini, tapi minimal bisalah sebagai contoh di rumah tangga kamu. Tapi kamu abaikan yang kenyataannya ya begini. Ya untuk yang akan datang mudah-mudahan, saya doakanlah mudah-mudahan kamu dapat jodoh yang baik, yang nantinya kamu akan hidup bahagia. Itu sajalah yang akan saya sampaikan untuk yang terakhir kali ini. Udah Pak Husein, sekarang gini aja, tolong saya bantu bawa nih, bawa ke Kapolsek. Kamu udah lawan kamu. Sini, naik sini.